Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Novalia Tri Devi dari Akuntansi 2017, mendaftarkan diri sebagai calon staf magang PM FEB UB Departemen PSDM Divisi Eksternal. Di sini saya akan mengemukakan mengenai kelebihan yang akan dapat wirausaha untuk membuka lapangan pekerjaannya di era digital pada saat ini. Seperti yang kita tahu, semakin ke sini yang bisa membuka lapangan pekerjaan tidak hanya pabrik, perusahaan, dan juga badan usaha yang sudah ada, tetapi masyarakat Indonesia sendiri bisa memulai usaha individu mereka sendiri dengan cara berwirausaha. Nah, saya rasa wirausaha pada saat ini tidak usah ditakutkan lagi, karena mereka semakin dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, yaitu para founder sudah menciptakan berbagai media untuk memasarkan produk-produk dari wirausahawan, yaitu melalui Tokopedia, Lazada, Shopee, dan juga lain sebagainya. Atau wirausaha bisa memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga lain sebagainya. Di sini juga cukup menguntungkan bagi para wirausahawan sendiri dan juga para konsumen. Bagi para wirausaha sendiri bisa diuntungkan dengan mereka lebih membutuhkan modal yang lebih sedikit. Biasanya mereka kan harus menyewa toko, membeli toko, atau juga membeli toko-toko atau lapak fisik yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan atau lain sebagainya. Dan juga bagi para konsumen, mereka juga bisa menghemat waktu dan juga energinya. Jadi para wirausaha tidak usah takut lapaknya akan sepi, karena konsumen saat ini para semua beralih pada toko semacam itu. Kemudian perkembangan ekonomi masyarakat juga bisa dikembangkan, yaitu perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga perkembangan taraf hidup dari masyarakat berwirausaha itu sendiri, di mana mereka tidak hanya bisa menjual atau memasarkan produk-produk, mereka juga bisa menawarkan seperti jasa ataupun pelayanan servis, atau bisa juga ada jasa titip. Di mana semuanya itu bisa mendatangkan laba yang cukup besar, karena pemasaran yang mereka lakukan juga harus lebih unggul dari yang lain, sehingga mereka bisa memiliki nama lebih unggul dari usaha-usaha wirausaha semacam itu yang lainnya. Saya kira itu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.